Halo guys, ini salah satu aktivitas pelajaran tentang kuliner. Ini ada kegiatan khusus, kursus memasak diselenggarakan di kampus, apa ini namanya, Taipei Haita atau Taipei Marin University. Jadi kita bisa belajar membuat roti atau jenis masakan yang lain. Nanti kita lihat ya, oke. Okay. Wah, ini menunya apa ini sekarang? Menunya ini, Pak. Apa sekarang menunya ini sekarang? Pas. Menunya kue mandi air keju. Kue mandi air keju mango. Wow. Apa bahasa Inggrisnya? Mango cheesecake. Oh, okay. Wow. Kalau Mandarinnya itu ya. Wah, asik ya. Wah, banyak juga nih siswanya nih ya. Orang. Udah mulai, Mbak? Belum. Ini udah mulai, Mas. Oh, ini udah mulai. Kita coba lihat ya. Ini yang udah mulai ini. Wah, peralatannya juga lengkap. Oke. Ini sisi apa ini? Oke. Okay. Apa ini? Ini nayo telur lagi ya. Dicairin. Dari Indo ke Taipei cuma ngocok telur ya. Ini dari Thailand nih, jauh nih. Thailand ya. Wah. Yeah. Jadi berapa kali udah kurs ini belajar di sini? Berapa kali? Oke, okay. Ini katanya pertemuan kedua. Baru dapat 2 bulan. Nanti sampai 1 tahun, misalnya 1 semester. Tapi sertifikasi ya, Bu, semua, Ibu. Iya. Yang penting itu kan bisa buat usaha nanti balik ke Indo, Ibu. Iya. Wah, tapi pulang Indo juga 10 tahun lagi, Bu. Wah, ini perlengkapannya. Oke lah. Suasananya nyaman, langsung dilatih oleh dosen-dosen Taipei Haita. Belum mulai, lagi persiapan juga. Oke. Siang. Wah, tadi sudah di bawah masih. Ini apa? Oh, sama juga menunya ya?果泥的部分呢，你也可以多打一点之后冰冷冻，冰冷冻保存。等如果说等9月10月没有产芒果的时候，你还想吃这个产品？Udah jadi. Setelah berapa tadi 40 menit ya? Iya. Ini mah ini enak. Kelihatannya sih enak. Okay. Ini sudah selesai. Gimana setelah berapa tadi 40 menit ya di oven ya? Ini tampilannya. Mari kan.
Oke, ini tampilannya ini, tampilan bejo ini. Ya. Ini kepala sekolahnya ini. Lagi serius. Aduh ya Allah. Iya. Oke. Oke, sampai sini dulu. Ini kunjungan. Terima kasih, Mas. Kunjungan. Nah, masuk YouTube saya ini. Iya, mau saya tayangin nanti, Bu. Terima kasih sudah belajar. Thank you. Bye-bye.